Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Lok Channel. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Miasarah Nafi buka tudung berpati. Pelakon Miasara menafikan dakwaan gosip seorang pelakon didakwa membuka tudung dan berpati adalah dirinya. Memetik harian Metro menegaskan bahwa individu dalam video tular itu bukan dirinya. Mia yang terkejut dengan dakwaan tersebut menyerahkan kepada orang ramai untuk menilai mengenai perkara itu. Di zaman sosial media, fitnah dan gosip sebegini biasa berlaku. Orang boleh je letakkan gambar sesuka hati. Di sini, saya menegaskan gambar dan video yang tular itu bukan saya. Tapi, terpulang sama ada hendak percaya atau tidak. Saya sendiri terkejut, tidak tahu dari mana sumber cerita itu. Saya terima dengan hati terbuka karena kalau saya komen, lebih-lebih nampak seperti saya yang bersalah, katanya. Sementara itu, bapak kepada pelakon itu, yaitu Muhammad Rizwan, juga turut berharap segala fitnah berkaitan anaknya dapat dihentikan. Pada mulanya, memang saya memberikan ruang buat Mia untuk membuat kenyataan, namun lain pula jadinya. Oleh itu, saya terpaksa mengambil pendekatan untuk bersuara bagi pihaknya. Gambar dan video yang tersebar itu bukan Mia. Saya harap hentikan spekulasi dan fitnah. Patah lagi, kita kini berada dalam bulan Ramadan, katanya. Baru-baru ini hangat diperkatakan apabila tular video membabitkan seorang artis wanita didakwa bertudung, dikatakan membuka tudungnya dan sedang berpati. Terima kasih karena sudi menonton video saya.